kirim video ke bawah. Berarti kerja aja harus panen anggur mana? Ya harus lah. Seorang pria 40 tahun bernama Mas Kuri warga Desa Peniangan, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur hilang di sungai ketika mencari ikan, Sabtu 20 Juli 2023 pagi. Mendapat laporan dari masyarakat, Dinas Banda Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Lampung Timur menurunkan sejumlah anggota untuk melakukan pencarian di lokasi kejadian. Kepala Dinas BPBD Lampung Timur, Tabrani, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa mereka mendapat kabar dari masyarakat pagi tadi, dan anggota mereka serta tim SAR dari provinsi sudah turun ke lokasi untuk melakukan pencarian di Sungai Wei Sekampung tersebut. Tabrani menjelaskan bahwa beberapa peralatan yang dibawa yaitu perahu karet, perahu dayung, dan peralatan pelampung, yang digunakan untuk pencarian korban tenggelam di sungai wilayah Marga Sekampung. Kapolsek Marga Sekampung, Ibtu Joko, membenarkan adanya seseorang yang tenggelam di sungai wilayah Kecamatan Marga Sekampung. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun polisi, Mas Kuri berangkat mencari ikan bersama adiknya. Menurut Joko, Mas Kuri dan adiknya mencari ikan naik perahu masing-masing. Setelah adiknya menepi dan kembali ke sungai, dia melihat perahu kakaknya kosong lalu memberi kabar kepada warga. Joko menegaskan bahwa sampai saat ini sejumlah masyarakat, polisi, tim SAR, dan BPBD masih melakukan pencarian terhadap Mas Kuri dan diharapkan korban selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kirim ke BPBD. Siapa yang dari Lampung Timur, tim liputan Kupas TV melaporkan.